Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, I am fine, thank you. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair. Hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 3, PB 3. Ada banyak benda untuk merawat tubuh. Contohnya sabun untuk mandi, sampo untuk mencuci rambut, pasta dan sikat gigi untuk menyikat gigi. Nah, sekarang ayo kita bandingkan. Gambar sebelah kiri ada berapa sabun? 3 sabun, pinter. Yang sebelah kanan ada 5 sabun. Kalimat pembandingnya adalah 3 sabun lebih sedikit daripada 5 sabun. Sekarang gambar berikutnya. Sebelah kiri ada 4 botol sampo, sebelah kanan ada 1 botol sampo. Kalimat pembandingnya adalah 4 sampo lebih banyak daripada 1 sampo. Gambar terakhir. Gambar yang kiri ada 4 botol sampo. Gambar sebelah kanan ada 4 sabun. Kalimat pembandingnya adalah 4 sampo sama banyak 4 sabun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai tubuh yang lengkap dan sempurna dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada beberapa cara untuk merawat tubuh. Rambut. 2 hari sekali kita cuci dengan menggunakan sampo dan air. Rambut disisir supaya rapi. Jika sudah panjang, rambut dipotong atau dirapikan. Tubuh atau badan kita sehari kita mandi 2 kali, pagi dan sore hari dengan menggunakan sabun mandi dan air bersih. Istirahat yang cukup atau tidur 7-8 jam. Olahraga secara teratur. Cara merawat telinga, dibersihkan 1 minggu sekali dengan menggunakan cotton bud. Cara merawat mata. Jika kita melihat televisi, tidak boleh terlalu dekat. Ketika membaca dan menulis, juga tidak boleh terlalu dekat. Membaca dan menulis diupayakan di tempat yang terang. Ketika keluar rumah pada siang hari, kita harus memakai kacamata hitam. Cara merawat kuku jari tangan dan kaki. Untuk mengikuti sunnah Rasul, kita memotong kuku jari tangan dan kaki ketika hari Jumat dengan menggunakan pemotong kuku atau gunting dengan pengawasan orang tua. Cara merawat kulit. Ketika kita sudah mandi, gunakan hand body lotion supaya kulit kita lebih cerah. Cara merawat tangan. Rajin-rajinlah cuci tangan sebelum dan setelah makan. Ketika sesudah memegang hewan. Cara merawat gigi, rajin menggosok gigi menggunakan pasta dan sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Jika ada masalah dengan anggota tubuh kita, lapor ke orang tua. Jika masih sakit, bisa dibawa ke rumah sakit atau ke dokter. Mari kita selalu menjaga dan merawat tubuh kita supaya sehat dan lebih segar. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya yang selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Ayo kita bernyanyi bersama lagu Gigi. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku gigi mulut rumahku agar sehat dan kuat. Aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur. Dengan pasta gigi berfloret, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Yeay. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to obey your parents.
Don't forget to study hard and be careful. Goodbye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.